Assalamualaikum. Halo semuanya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Di video ini kami coba berbagi resep gulai daun singkong. Rasanya dijamin enak banget. Penasaran? Yuk kita lihat cara buatnya. Bahan bumbu yang dihaluskan, 4 buah cabai keriting, 5 buah cabai rawit merah, 3 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 4 buah kemiri, setengah sendok teh ketumbar, 2 ruas kunyit, 1 ruas jahe, bumbu aromatik, 1 ruas lengkuas, 1 batang sereh, 3 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk. Bahan pelengkap, 3 sendok makan udang rebon. Terlebih dahulu, kita rebus air hingga mendidih. Sambil menunggu air mendidih, disiapkan 1 ikat daun singkong, sudah dipetik daunnya. Nah, air sudah mendidih, buka tutup pancinya. Tambahkan setengah sendok teh soda kue, 1 sendok teh garam, biar daun singkongnya tetap hijau setelah direbus dan cepat empuk. Lanjut masukkan daun singkong. Ditekan-tekan agar terendam daun singkongnya. Kemudian, tutup pancinya, rebus selama 5 menit. Setelah 5 menit, matikan api kompor, diamkan hingga dingin, selanjutnya tiriskan. Setelah ditiriskan, lalu dipotong-potong. Kita tumis bumbu-bumbu terlebih dahulu. Nyalakan kompor pakai api kecil, gunakan sedikit minyak. Masukkan terlebih dahulu bumbu yang sudah dihaluskan. Lanjut dioseng-oseng hingga tercium aroma bumbu. Setelah itu, masukkan udang rebon. Ini sudah diulek kasar. Lanjut diaduk. Lalu masukkan bumbu aromatik. Kita aduk lagi. Kalau sudah, kita tambahkan 1,5 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap. Selanjutnya diaduk. Untuk kuah gulai, kita tambahkan 1,5 liter santan. Ini campuran santan dan air. 1:1 perbandingan campurannya ya. Lanjut diaduk-aduk. Sesekali diaduk-aduk lagi biar santannya tidak pecah. Setelah itu, kita masukkan daun singkong yang sudah dipotong-potong tadi. Kita aduk-aduk lagi sebentar. Terakhir, masukkan 100 gram udang yang sudah dilepas kepala. Kita aduk lagi sekitar 5 menit hingga udangnya matang. Selesai, matikan api kompor, lanjut pindahkan ke piring saji. Gulai daun singkong sudah disajikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba resep gulai daun singkong. Nantikan video kami berikutnya ya.